Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview pompa galon PAM002 dari Xiaomi Mi Jaya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isinya. Unboxing pompa galon ini. Oke. Ini bentuknya pompa galonnya. Di sini ada pompanya dalam sini ya. Jadi dia pompanya ini fix. Jadi satu di sini. Di tempat atasnya ini dia sistemnya touchscreen ya. Touchscreen itu tekan dikit aja. Jadi isap ya. Dan di bagian belakangnya ini untuk ngecasnya ya. Jadi baterainya ini bisa memompa sampai 6 galon ya, sampai 6 galon. Dan baterainya ini bertahan sampai 6 galon ya. Jadi kalau kita 6 galon, artinya ini pompanya harus dicas dulu ya. Oke, selain ini kita juga dapat selangnya. Selangnya seperti ini. Selang silikon ya. Selang silikon, tinggal kita pasang di sini aja di bagian belakangnya. Simple banget ya, simple, efektif. Ini seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba di pompa galon itu, kita akan lihat hasilnya. Dan ini dia pemberatnya ya, jadi dia lebih berat ke bawah gitu ya. Oke, dan di sini ada kabel chargernya ya, ini USB-C. USB-C chargernya ya, jadi ini casnya di sini, tinggal colok aja. Ya, di sini ada apa lagi ya? Di sini ada bukunya, ada buku petunjuknya ya. Cuma bahasanya bahasa China, jadi kita nggak bisa baca ya. Di sini dia. Jadi ini sebenarnya bisa fungsinya bisa apa aja ya, bisa buat pompa aqua atau pompa aja bisa dipakainya. Oke, kita akan coba di galonnya. Dan pompa ini saya pakai karena saya ingin menggantikan ini, saya punya tabung air ini karena problemnya suka bocor ya, suka bocor di sini, sealnya sering bermasalah. Ini yang bentuk manual, sekarang kita akan menggantikannya dengan yang bentuk elektrik ya. Oke, sekarang ini aquanya udah terpasang. Biasanya kan bentuknya terbalik ya, agak susah, apalagi wanita susah banget dalam memasukkan galonan ini ke dalam guci ini ya. Jadi dengan cara ini kita lebih mudah, tinggal masukkan pumpnya aja, pumpnya. Oh, tinggal gini aja masukinnya. Nggak ada itunya, nggak ada sealnya ya. Tinggal masukin aja. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan coba. Tinggal tekan di sini aja. Airnya ngisi langsung. Kencang juga ya. Tekan sekali dia mati, tekan sekali dia nyala ya. Sudah selesai. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai pompa galon dari Xiaomi Mi Jaya dengan tipe PAM002. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar pompa aqua dari Xiaomi ini. Oh iya. Ya, oke, harganya ini sekitar 125.000. Dan keywordnya itu Xiaomi PAM ya. Anda bisa beli di online shop. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.